ini Syah dan Emma. Mereka pembuli yang terkenal di sekolah ini. Mereka sering melanggar peraturan sekolah. Syah, Emma, sini tulis nama. Korang dah terlewat kan? Tulislah nama dahulu. Kenapa? Tak kala aku sampai, kau pun sampai. Kau start aku eh? Eh, jangan tuduh, okey? Kau ingat kau siapa? Aku nak stop. Bermasa. Manalah tahu, orang yang pernah tinggal belakang ni bahaya tau. Sudah berapa kali kau masuk pesan jangan datang lewat. Kalau kalian datang lewat, kalian akan tertinggal maklumat yang diberikan oleh guru. Ya, Emma, kau dah selalu datang lewat. Dah lah, tak nak tulis nama. Menyusahkan tak? Arya, tak bolehlah kata macam tu. Kita kenalah pesan baik-baik. Barulah dia orang akan dengar. Yang bagi nasihat tadi tu, nama dia Laila, yang merupakan seorang pembimbing rakan sebaya. Wah, Emma! Buat aku, kau dah siapkan belum? Belum lagi. Baik kau siapkan sebelum apa-apa yang terjadi. Emma, turunkan kaki kau sekarang. Kau tahu tak, perangai kau ni sama je dengan Syah. Tak ada beza. Sorry, kau cakap elok-elok boleh tak? Macam kena beraduk ke? Ha? Jomlah, kau yang takut ke? Jomlah, kita fight! Ha, jom! Eh, Syah, tumbuk dia sampai lumai! Ha, Syah, mati! Apa ni? Semua si takut lah tu! Siapa takut? Lama-lama! Syah, Emma, berhenti! Ini sekolah! Semua belajar, boleh duduk. Okay, hari ini cikgu sebagai pengetua ingin mengumumkan semua guru-guru telah pun bermesyuarat. Jadi kita memutuskan dua orang pelajar sekolah kita yang terlibat dengan masalah disiplin baru-baru ini, kita akan hantar ke sekolah Tunas Bakti. Dan pelajar itu ialah Emma dan Sazri. Tunggu dulu cikgu. Assalamualaikum cikgu. Mengganggu ke? Waalaikumsalam. Ada apa tu? Kami datang nak minta nasihat cikgu sikit. Oh boleh. Cepatlah masuk. Syah, Emma, okey. Sekarang ni masalah aku dah selesai. Okey, memandangkan pengetua pun dah terima awak. Dah terima Syah, dah terima Emma. Jadi awak gunalah peluang ni sebaik-baiknya lah dah. Okey, kalian seharusnya bersyukur lah. Pengetua dah terima kalian berdua semula bersekolah di sini. Gunalah peluang ini sebaik yang mungkin. Guna seelok-eloknya. Ubah, buang yang lama. Boleh? Okey, jika teacher nak pesan sedikit sahajalah.
Okey, jika kalian ini, orang sekeliling kalian ni menghormati kalian, Emma, Syah, okey, seharusnya kita dahulu kena menghormati orang di sekeliling kita. Contoh di sekolah, guru-guru dan juga rakan-rakan kita. Okey, dan yang paling utama, yang paling penting, di rumah kita sentiasa menghormati kedua ibu bapa kita. Boleh? Syah, Emma dah? Okey, di sinilah. Inti cik tegaskan lahirnya generasi anak yang baik lagi cerdik. Kalau kita tak bergaduh pasal budak tu, pasti kita takkan bergaduh dengan benda yang tak berguna kan. Pasti kita takkan berpecah. Saya minta maaf ya semua.